Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji. Sekarang wasaharon. Wasaharon. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaharon dan lafaz saharon. Maksudnya waktu sahur. Wa huwa dan bermula sahar. Awas jangan salah baca loh. Kalau kamu bacanya sihron ya sihir. Ngerti kan? Ini saharon. Jadi waktu sahur. Wa huwa dan bermula sahar.
akhirul laili itu akhirnya malam. Harokatin kubailal fajri sebelum sejenak. Kalau qobla sebelum, tapi ini kubaila isim tasghir, sebelum sejenak dari fajar. Jadi enggak lama lagi fajar itu maksudnya waktu sahur. Maka bukan qobla tapi kubaila. Kubaila isim tasghir dari qoblun, dari qobla. Harokatin enggak bisa. Kubair al-fajri dalam sebelum sejenaknya fajar. Ya sebelum tapi sebentar. Wafat saharon bitanwin ini dengan dibaca tanwin. Saharon diperhatikan itu nanti ada yang saharo. Enggak pakai tanwin bawahnya. Idza lam turid jika tidak mengendaki siapa kamu bihi dengan sahar. Saharo yaumin pada waktu sahurnya hari. Bi ainihi dengan ainnya yaum. Nahwu jiktuka saharon. Datang siapa saya kepada kamu saharon dalam waktu sahur. Ai minal ashari. Degesnya dari waktu-waktu sahur. Itu contoh yang pertama saharon. Tan apa pakai tanwin munsharif wa bila tanwinin dan dengan tanpa tanwin jadi saharo bila tanwinin dengan tanpa tanwin idza arata apabila mengendaki siapa kamu bihi dengan sahar zalika pada itu waktu sahur nahu jituka yaumal jumuati saharo. Nah itu isim ghairu munsharif jadi enggak boleh. Kalau yang atas kan saharon. Nah kalau yang kedua ini apa namanya dimakrifatkan menjadi isim ghairu munsharif. Jitu datang siapa saya kepada kamu yaumal jumu'ati dalam hari Jumat. Saharo yaitu waktu sahur. Bayauma maka bermula yauma dorfu zamanin itu dorf zaman alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya yaum fathu akhirhi itu membaca fathah akhirnya yaum yaitu mem wasaharo dan bermula lafaz saharo badal itu sebagai badal minhu dari yaum mansubun yang dibaca nasab bila tanwinin dengan tanpa tanwin alasannya li'anau karena sebenarnya saharo itu mamnu'un dicegah minasorfi dari tanwin alasannya lil alamiyati karena nama wal adli dan gubahan dari saharon menjadi sahar menjadi apa namanya waktu yang dibutuhkan. Udah jelas itu contoh yang berikutnya berarti contoh yaum yang kelima berarti kemarin kan al yaum al lailah Ghadwatan, Bukrotan. Sekarang yang kelima Saharon. Contoh masdar contoh dorof zaman adalah Saharon. Nah, saya tulis dah. Jituka berarti kan ini. Kalau yang biru munsharif gampang ini. Kalau yang munsharif Jituka Saharon. Ini Saharon di tanwin ini. Ini loh saharon. Kalau ini berarti munsharif. Jadi waktu sahur umum. Ae makanya tafsir tadi ae minal ashari. Maksudnya minal ashari di antara waktu-waktu sahur. Nah, contoh yang berikutnya sama umpamanya jituka yaumal jumu'ati. Saya datang kepada kamu di hari Jumat. Ini yauman dibaca nasab. Saharo. Saharo. Nah, saharo ini badal dari yaum. Yaum dibaca nasab kan ini dibaca nasab. Cuman ini saharo, enggak pakai tanwin. Nih. Itu namanya ngantuk lagi. Parah, parah. Udah dong, dianu, Dut.
Baru maju lagi dikit, jenggok gue juga udah ngantuk. Kan gue suruh diri. Ya kan? Diterangin kan? Ngantuk. Nah, ilau Adri, ada temennya Adri. Nyambung nih ya, bisa bedain ya. Nah, kalau ini Wairumun Sorry. Kan libur pertanyaan. Kalau Wairumun Sorry itu Mariakun Sorry-nya apa? Pertama, alamiah. Maksudnya alamiah nama. Kedua, Adil. Maksudnya adil gimana? Saharan yang tadinya umum digubah, dirubah menjadi nama khusus, yaitu nama waktu menjelang subuh. Nah, itu namanya waktu sahur. Nyambung ya? Oke. Wagodan, sonong apa don? Wagodan dan godan. Maknanya godan besok. Apa itu besok? Wahua dan bermula godan, ismul yaumi itu nama hari. Aladi yaitu hari ba'da yaumika yang setelah harimu sekarang. Aladi yaitu yaumika, anta yang bermula kamu itu fi di dalam aladi. Besok itu kan hari setelah hari ini. Kan itu hari setelah harimu yang sekarang ini. Nah, berarti terjemahan bahasa godan itu besok. Oh. Makanya jitu ka godan, besok saya datang. Oh, itu godan. Takulu berkata siapa kamu, aku kerimu ka godan. Kamu mau datang kepada aku besok, oke. Kalau kamu datang, aku kerimu. Memuliakan, akan memuliakan siapa saya kepada kamu godan dalam waktu besok. Nah, di belakang siapa? Eh, ini kok dilihatin? Lu maju sini. Ntar di belakang ngantuk lu ngumpet di baliknya Najwa. Wah, kelihatan sampingnya Bela, ya begitu Bela. Kalau ngantuk, cengguk. Nah, gitulah. Oh, oke ya. Itu gampang lah ya, tidak nyambung ya. Sekarang Atamatan dan Atamah. Atamah itu yaitu waktu apa namanya? Atamah itu waktu malam awal dari maghrib sampai jam 10 lah, ntar saya tulis dah. Makanya itu dikuasai. Lafat atamatan sifat ditahi dengan dibaca fatah tahnya. Wahua dan bermula atamah sulusul laili itu sepertiga malam. Al awali yang pertama. Takulu berkata, siapa kamu? Atika harakatin. Atiku fi'il mudhari. Ata ya ti. Kalau saya kan ati. Jadi akan datang siapa saya kepada kamu atamatan dalam waktu. Ya itu tadi. Kalau kita itu ya waktu isya itulah antaranya. Waktu sore, tapi sorenya sore bukan sore hari loh ya. Sorenya mah malam gitu. Jam 8, jam 9 kan sudah tidur, ngapain sih tidur masih sore. Kan bahasa kita kan gitu kan. Bukan sore-sore sore siang hari, tapi sorenya malam itu maksudnya. Au atamata lailatil khamisi atau atamah sepertiga awal malam Kamis. Baca dulu dah biar enak. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lafaz ati ka atamatan. Ati itu bermula ati. Fi'lun mudhari'un itu fi'l mudhari'. Marfu'un yang dibaca rofa. Litajarrudihi karena sepinya mudhari'. Anin nasibi dari amil yang menasobkan. Wal jazimi dan amil yang menjazimkan. Lu masih ngantuk? Nah, habis tangannya diem, orang ngertiin diem aja. Orang nulis mah gerak. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafanya ati.
Dhammatun itu dhammah muqaddaratun yang dikira-kirakan alal ya di atas ya sama dengan roma yarmi army gitu loh. Mana yang mencegah min dhuriha dari nampaknya dhammah apa al istisqa berat. Ini kalau ya di harokatin dhammah itu istisqa berat. Lianau karena sebenarnya ati itu fi'lun mudhorikun fi'l mudhore mu'talul akhir yang mu'tal akhir diliyai dengan ya. Adika ada kafnya wal kafu dan bermula kafnya maf'ulun bihi itu maf'ul bih wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya ati itu mustatirun tersimpan di dalam ati wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il ana itu lafad ana. Atamatan bermula lafad atamatan itu dorfu zamanin dorof zaman maf'ulun bihi yaitu maf'ul fa'il. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya atamatan itu fathul akhir dibaca fathah akhirnya atamatan titik. Gak usah saya tulis, cuma didengerin aja, diperhatikan. Jadi waktu malam itu kan malam kalau kemarin dibahas kan dari jam dari maghrib sampai subuh kan gitu. Nah kalau maghrib sekarang rata-rata jam 6 dah patokannya, berarti kan mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Subuh sekarang jam 4. Berarti kan 10 jam. Nah 10 jam kalau dibagi 3, kan berarti mulai jam 6, 7, 8, 9, setengah 10 lah. Makanya kan gitu. Jam 6 sampai jam 10 itu sepertiga awal. Mulai jam 10 berarti 11, 12, 1 atau setengah 2 dah. Itu berarti tengah malam. Tengah malam. Oke. Nah, mulai setengah 2 sampai subuh itu namanya sepertiga akhir. Nah, sepertiga akhir itulah yang tadi disebut. Nah, sepertiga akhir ini kan masih panjang karena dimulai dari jam 2. Nah, sementara waktu sahur itu kira-kira sejam sebelum jam 4 kan gitu. Nah, berarti kalau waktu sahur ya antara gampangnya jam 3 nyambung nih. Ini membahas waktu. Wasobahan dan sobahan dalam waktu pagi. Wahua, nah ini sobah subuh itu kapan? Wahua dan bermula sobahan indal fuqaha'i menurut ulama-ulama fiqih min nisfil laili itu dari tengah malam ila zawali sampai apa namanya tergelincirnya matahari. Kalau waktu subuh versi di sini itu dari tengah malam, nisful lail kan setengah tengah malam sampai zawal itu dhuhur. Kalau versi di sini loh jelas waqad yuradu dan terkadang dimaksudkan bihi dengan sobah apa awal nahar awalnya hari. Nahar ini awalnya siang maksudnya hari. Min ba'di tulu'il fajri dari setelah terbitnya fajar shodik ila zawali sampai tergelincir, tahu tergelincir ya matahari udah lewat di tengah-tengah itu namanya zawal, nyambung kan. Nah itu harus dibiasakan sama pendengaran telinga kalian. Zawal yang dimaksud zawal adalah matahari dari tengah-tengah. Matahari sudah tergelincir ke ufuk, mengarah ke ufuk barat. Itulah maksudnya waktu zuhur. Oh. Takulu berkata siapa kamu? Intazirni sobahan. Intazir, dilamar itu, harokatin. Tunggulah siapa kamu nih padaku sobahan dalam waktu subuh. Sobahan dalam waktu subuh. Au sobaha yaumil jum'ati atau subuhnya hari Jumat. Udah waktu subuh udah jelas. Ada yang mengatakan dari tengah malam sampai beduk, gampangnya gitu. Ada yang mengatakan dari terbitnya fajar shodiq, terbitnya subuh
sampai ya itu tadi ira zawal nyambung. Oke, wa masaan, wa ini enak pak. Kata Riu, kenapa yuk? Masak pak, masaan. Kan makanan. Bukan, masa itu maknanya waktu sore. Bil mati dengan dibaca mat, masaan. Wahua dan bermula masaan itu minal zuhri. Dari waktu zuhur, ila nisfil laili sampai tengah malam. Kalau versi di sini masak itu dari zuhur sampai jam 12. Itu versi di sini. Takulu berkata siapa kamu ajiuka masaan au masa al khamis. Ajiu datang siapa saya kepada kamu masaan dalam waktu masak. Yaitu dari apa namanya habis zuhur sampai tengah malam au masa al khamis. Atau sorenya hari Kamis. Wa mithlu dzalika dan seperti itu contoh aji uka masaan au masa al khamis sobaha atika sobaha masa'a bina'ahuma awal fathi aikulla sobahin wa masahin wa masalah gitu ya wa masalah dan membuat contoh siapa musonib dalika pada contoh itu semua atika yaitu lafad atika sobaha wa masa'a. Nah was gini'in datang siapa saya kepada kamu sobaha tiap waktu pagi. Nah, kalau yang pertama kan tadi sobahan. Ini sobaha. Mabni fa, fatah gak ditanam ini. Wa masa'a dan masa'a. Tiap sore. Maksudnya. Bibina ihima. Dengan memabnikan sobaha dan masa'a. Alal fathi atas mabni fatah. Aikullah sobahin. Tegesnya tiap pagi. Wa masa'in dan tiap suri. Wa yauma au yauma yauma atau sehari-sehari. Bibina ihima dengan membinakan yauma yauma aidan hari juga aikulla yaumin. Kadang-kadang ada yang baca begitu. Ajiuka yauma yauma. Saya datang kepada kamu setiap hari itu bacanya yauma yauma. Ini penambahan keren juga lah. Oke, wa abadan dan abadan nanti bawahnya juga sama amadan itu maknanya selamanya. Wa huwa dan bermula abad berabad-abad kan buat pepatah begitu. Wah sudah berabad-abad masih aja nggak pecus kan begitu kan. Apa itu abad? Wa huwa dan bermula abad. Tapi abad buat nama juga ada. Di Pakistan di selam abad. Gue tanya maksudnya kan di selam abad. Az-zamanul mustaqbalu itu zaman yang akan datang. Alladhi yaitu zaman la nihayata. Yang tidak ada jenisnya penghabisan itu maujud. Limuntahahu terhadap mentoknya alladhi. Takulu berkata siapa kamu la. Man ini jangan contoh. La ukallimu tidak mengajak bicara siapa saya Zaidan pada Zaid abadan dalam selama-lamanya. Tapi bisa juga gua enggak mau ngajak ngomong Zaid selama-lamanya. Lah orang Zaid udah mati. Paham? Nah, gitu. Tapi kalau masih hidup lah jangan enggak boleh. Kata Nabi, la yahjur akhaka fauqa salasa. Fauqa salasati ayyam. Gak boleh mendiamkan saudara sesama muslim melebihi tiga hari. Oke, wakana hakuhu. Wakana dan ada apa hakuhu, haknya abadan. Itulah yusanna, tidak bisa ditasniakan. Wala yujma'u dan tidak boleh dijamakkan.
layu tasawwaru, karena tidak ditemukan apa husuli abadin akhor, apa terjadinya abad yang lain. Yundamu, yang digabungkan apa ilaih kepada abad akhor, fayusanna, maka ditasniahkan apa abad, walakin sumi'a, dan tetapinya didengar apa jamu'u, menjamakkan abad ala abadin, atas wazan abad. Jadi kalau dijamakkan ada, tapi kalau tasniah enggak ada. Ini contoh yang jamak abad wa abadin bimadil hamzati, dengan membaca mad panjang hamzahnya. Fayuqalu, maka diucapkan dalam bahasa Arab, apalah af'aluhu abadal abadin. La af'alu, tidak akan melakukan siapa saya hu pada ini perbuatan, abadal abadin, dalam selama lama-lama-lamanya. Lama kan jamak abadan, dan selamanya. Ini dimudahkan ke zaman abadal abadin, ke selama lamanya. Fahuwa, maka bermula abadin itu minal mulhaqi, dari lafaz yang disamakan, bizamil mudzakkar salimi, dengan jamak mudzakkar salim. Wa maknahu, dan bermula maknanya abadin itu az-zamanu tawilu, zaman yang panjang, yang lama. Alladhi, yaitu zaman tawil, la nihayatala, yang tidak ada habisnya itu maujud, yang tidak ada mentoknya itu maujud, lahu bagi alladhi. Udah abadan, abadan terkadang ditasniahkan, abadan tidak ditemukan berupa isim tasniah. Sebenarnya kaidahnya juga enggak bisa dijamakkan, gitu loh. Jadi kadang kalau dijamakkan itu ada gimana maksudnya. Oke, wa amadan, dan amadan. Kalau amadan ya sama selamanya. Wahuwa, dan bermula amadan, ismun itu nama, li zamanin, terhadap zaman, mustaqbalin, yang akan datang. Takulu, berkata siapa kamu, la ukallimu zaidan, tidak mengajak bicara siapa saya zaidan pada zaid, amadan. Nah, kalau tadi kan abadan, sekarang amadan. Betul, diam, gue ketawain ya, lu telat ya, namanya juga maaf, maaf ya, harap maklum aja. Kalau saya harap minum, gitu. Tahu sini, lu masih ngantuk aja sini mukanya. Ya Allah, sedih banget muka yang ngantuk. Lihatin kok, sedih banget kan mukanya. Kalau orang ngantuk itu masalah. Bismillah. Udah kok, jangan ngupil mulu ah. Nanti ganti ngupil. Udah amadan. Au, mana tadi? Wa amadad dari, dan selama, dan selamanya masa. Itu amad dimudahkan ke ad-dahri. Wa amadad dahirina, nah itu malah lebih keren lagi. Dan dalam selama tahun-tahun, dahirin, jam'u dahirin, lafad dahirin, itu jam'u dahirin, jamaknya lafad dahir. Wahua, dan bermula maknanya dahir, ma itu sesuatu, yapko yang utuh apa ma, yang tersisa apa ma, ala wajhil ardi, atas muka bumi. Wajah itu kan muka. Dan mencari lagi mana muka buminya. Nah ini yang muka bumi, lantai, jalan, apa itu namanya muka bumi, sawah, kebun, itu mukanya bumi ya begitu. Nah kalau gunung pala iya, termasuk gunung, sungai, apa itu ya namanya muka bumi. Ya kan banyak mukanya. Aduh pak, gak rata lah, gak rata, emang muka kita rata.
Muka kita ada nggak rata, bagaimana muka bumi tuh begitu. Oke. Wa ama emang tadi. Wadahirina dan bermula lafaz ad-dahirina mulhaqun itu disamakan bijam'il mudzakkari dengan jamak mudzakkar, sifatnya jamak as-salim yang selamat. Wa yuqalu dan diucapkan apa lafaz jahrat dahirin. Ya maknanya sama, jahrat dahirin selama lamanya begitu. Oke, gampang salah saya kalau bisa dijelasin ya. Sekarang wahinan dan hinan. Hin, hin itu waktu umum, sudah ada itu. Wahuwa dan bermula hinan, ismun itu nama, li zamanan terhadap zaman mubhamin yang umum. Takulu berkata siapa kamu, qara'tu hinan, membaca siapa saya hinan dalam beberapa waktu. Wahina idja as-sayhu, dan contoh qara'tu hina idja as-sayhu, saya membaca ketika datang siapa sayhu dulu. Qala ibnu anaka a, berpendapat siapa imam ibnu anaka wan disabuhu, dan bermula membaca nasabnya hina ala jihadit ta'kidi, itu atas cara menguatkan al-maknawiyi yang bangsa makna. Li'annahu, karena sungguhnya kejadian, la yazidu, tidak menambahi apa lafad khin ala dilalati amilihi, atas menunjukkan amilnya khin. Wa amma ghairuhu, dan adapun bermula lainnya lafad khin, fanasbuhu, maka bermula menasokkannya ghairihi bitakdiri niyabatihi, itu dengan mentakdirkan, awas ini agak sulit, bitakdiri niyabatihi, itu dengan mentakdirkan menggantikannya ghairihi anil masdari, dari masdar. Li'anna kaulaka, karena sungguhnya ucapan kamu sirtu yauma ini, yaitu lafaz sirtu yauma ini, berjalan siapa saya yaumaini dalam dua hari, au sobahan, atau berjalan siapa saya sobahan dalam waktu subuh. Maknahu, itu bermula makna kaulika sirtu yaumaini au sobahan, itu sirtu berjalan siapa saya sairon dengan perjalanan mikedaro yaumaini dalam kira-kira dua hari. Au sairon, atau perjalanan dengan perjalanan wakian yang terjatuh fisobahi dalam waktu subuh. Sudah titik, perhatikan. Hinan itu menunjukkan zaman umum. Dibaca nasab atas sisi atau arah taukid maknawi. Karena lafaz hinan enggak menunjukkan dilalah dari amilnya, gak menunjukkan madlul atas amilnya. Itu qara'tu hinan umpamanya, itu gak mempunyai taukid sama sekali kepada amilnya. Berbeda dengan yang lainnya, yang lainnya hinan yaum umpamanya, sirtu yauman, atau kalau dalam contoh di situ sirtu yauma ini, itu sama dengan maknanya sirtu sairon, saya berjalan sairon dengan satu perjalanan, yang perjalanan tadi migdaro yauma ini, dalam kira-kira dua hari. Nyambung nih, nyambung kan, itu perlu pemahaman. Oke, dikit lagi, udah gak usah lama-lama. Kenapa pengaji ntar ganti yang lain ngomong apa. Wa aman dan aman setahun, biar besok ganti alaman gitu loh, kan ntar malam enggak lah, ntar malam kan ngasih keluar. Wa aman dan dalam setahun, takulu berkata siapa kamu sirtu aman, berjalan siapa saya aman dalam setahun. Wa huwa dan bermula aman, muradifun itu kalau bahasa Indonesia sinonim, tahu muradif ya, sama makna, bahasa Arabnya itu muradif, kalau bahasa Inggrisnya sinonim, tahu sinonim kan? Yaitu berdiri
maknanya koma dengan wakofa, ko ada dengan jalasa, itu kan maknanya sama-sama duduk itu maksudnya. Oke, muradifun itu yang menyamai lisana tidak ada lafaz sana, ya sana setahu wahia dan bermula sana salah satun itu ada tiga bagian. Tahun maknanya itu ada tiga. Al-ula bermula yang pertama, samsiatun itu tahun samsiat, tahun yang dihitung dari edarnya, garis edarnya matahari mengelilingi bumi itu samsiat. Walaha dan itu tetap bagi samsiat suhurun bermula bulan-bulan. Oh, suhurul ajami bermula bulan-bulan ajam. Min rumiyata nyatanya dari bulan Romawi. Wa farisiyata dan Persi. Persi itu ya Persi, Iran. Wa kiptiyata dan kiptiyah. Kiptiyah mana? Mesir. Wa ghairiha dan lainnya Romawi, Rom, Persi dan Kipti. Wa alaiha dan itu tetap atas samsiah, hisabu ayatin bermula hitungan et itu ya. Oh, hisabu ayati kufaril ajami bermula hisab. Hisab dia hitungan itu. Hitungan et-etnya ayat jamannya et. Hari raya, hitungan hari raya orang-orang kafir dari orang ajam. Orang ajam itu bukan orang Arab, itu maksudnya. Kalau orang Arab, walaupun orang kafir kan tetap bulannya, ya itu bulan Arab itu yang diawali dari Muharram, ya kan? Sofar dan seterusnya, surah Muharram, Sofar. Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu orang-orang kafir, orang Arab itu pakai tetap hitungan itu. Nah, kalau hitungan orang-orang kafir yang di luar orang Arab, Romawi, Persia dan Mesir tadi itu lain hitungannya. Kan Nerus seperti orang-orang Nerus. Nerus ini orang-orang Romawi. Wal Maharjan dan Maharjan. Wal Fishu dan Fis. Itu Mesir. Dikasih Fa dengan dibaca kasrofanya Fis. Famuh Malataini. Maka kemudian apa itu? Dua huruf yang tidak ada titiknya, muhmalah, yaitu shad sama kha. Nah, kan berarti muhmalah, kalau ada titik namanya nukta. Wahia dan bermula setahun, salah sumiatin itu 300. Wahom satun dan lima, wasituna dan 60. Apanya yauman harinya? Warupu yaumin dan seperempat hari. Jadi hitungan setahun itu adalah 365 seperempat hari. Ngerti? Itu kalau hitungan samsia 365 seperempat hari. Nyambung? Nah, diingat-ingat. Alal sahihi, atas pendapat yang sahih. Fi ghairil farisiyati, dalam hitungan selain Persia, selain Persia. Wa amal farisiyatu, dan adapun bermula setahun dalam Persia, fala
Kisra fiha sumiat samsiatana fala kisra, maka tidak ada jenisnya memecah itu maujud fiha di dalam farisia. Sumiat diberi nama apa sana samsiatan pada hitungan samsiah yang bangsa matahari. Liana karena sebenarnya sana samsiah tadi ibaratun itu ibarat tetembungan ungkapan ekspresi andaurotin dari putaran min daurotis samsi dari putaran atau edaran daurotin dari edaran itu kalau bahasa falak min daurotis samsi dari putaran-putaran matahari fil abroji dalam buruj. Tahu buruj? Bu apa? Gugusan bintang. Al isna asaro yang 12. Maka ada istilah kalau ini bulan Leo, bulan Sagittarius. Kalau ini itu bintang Sagittarius. Kalau tidur ngantuk, ngaji juga kan ngantuk itu Sagittarius. Ya kalau tidur suka ngiler, ya kan gitu. Itu lagunya Johnny Kanda gitu. Ayo kita main tebak-tebakan kalau hanya dulu gitu, cuman lu gak ngerti lagu itu mah. Neng, ayo neng, ayo main tebak-tebakan dari pak. Nah begitu dah, lu gak ngerti lu. Oke, wasalnya aku udah titik. Wasania itu dan bermula tahun yang ketiga, yang kedua, kan tadi tiga. Komariatun itu yang bangsa Komaria, bangsa rembulan. Wayukoru dan diucapkan laha bagi Komaria apa Arabia. Awalua bermula hitungan tahun dalam Komaria itu Al-Muharram, Muharram. Nah kalau Samsia itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau bahasa Arabnya Januari, Januar, Februari, Maros. Maros itu Maros. April, Mei, lu gak pecus lu. Tapi bahasa Arab, betul sih. Biar tahu lu ngaji lu pernah tahu. Januari, Januar, Februari, Maret itu Maros, April, Mei, Mayu, Juni, Juni, Juli, Juli. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini Januari, Feb. Kan udah apa kalau itu kan? Maret. Itu Maret. April. Oh, Mei. Kalau bahasa Indonesia kan Mei. Ini Juni ya. Yang ke-7 Juli. Yang ke-8 Agustus. Loh, 9 September. Oktober. September, Oktober, November, November, lu belum tentu pecah lu sebenarnya seperti ini, lu jangan lu anggap. Lah iya kan,
kan seperti hari juga. Ahad, al-Ahad, al-Isnain, as-Sulasa, al-Arbi'a, al-Khamis, al-Jumu'ah, as-Sabit. Kalau lu enggak pati gaul, enggak bakal ngerti ini. Januari, Januar. Kan lu bingung, Januar. Jaguar kali pak, macan. Jaguar mah. Oke, kita lanjut lah. Iklan ini mah. Awaluha bermula awalnya Qomariyah, bulan Qomariyah itu Al-Muharram. Muharram. Apal kan pada? Ya ini disebutkan Muharram. Habis Muharram apa? Sofar. Habis Sofar? Rabiul Awal. Rabiul. Lu enak lu kalau tinggal terusin lu. Ngomong ayo duluan ya. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rojab. Syaban. Ramadan. Awal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Udah bulan 12 dalam bahasa Arab itu Dzulhijjah. Lu apal tuh? Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, lu kalah. Lu mah mulainya apa? Suro, Saban, Mulud, Bajo, Jumadil Awal, Belakir, Rajab, Luwa, Pasca, Sawal, Lebaran Haji, gitu ya. Lah bahasa Arabnya ya kagak hafal kan. Wa akhiruan bermula akhirnya Qomariyah itu Dzulhijjah, Dzulhijjah. Wa hiyan bermula Qomariyah salah sumiatin itu 300 wa arba'atun dan 4 wa khamsuna dan 50 354. Nyambung gak? Kalau tadi kan 365 seperempat hari. Kalau hitungan sam siang, kalau Qomariyah 354. Beda beda. Begitu loh. Oke. Apa itu? Apanya ya Uman? Wahom suyaumin dan 5 hari, wasudusu dan 6 hari. Nah, berarti kan kadang-kadang 354, kadang-kadang 355, kadang-kadang 356. Ini gue tulis. Ini kan gara-gara bicara apa tadi? Amun, aman. Yang mana aman sama dengan sana, sanatan. Sanatan terbagi 3. Ada yang samsiah. Samsiah, ada koma, ria, ada fa, risiah. Kan gitu tadi. Samsiah 365 plus seperempat hari kan itu Qomariyah. Ada yang mengatakan 354, ada yang mengatakan 355 hari, ada yang mengatakan 356 hari. Nah kenapa bisa beda begini? Apa kata sebulan tak harinya 29, kalau enggak 29 30 kan gitu kan. Nah kalau Qomariyah, kalau samsiah sudah bisa dipastikan 365 seperempat hari. Oh begitu. Jadi hitung detail. Memang kalian pikir ngaji kita pun gegabah semua dihitung matang, gitu loh. Oke. Fahiyah maka bermula Qomariyah duna samsiah, di itu di bawah tahun samsiah. Dunas maksudnya duna samsiah tulis itu di bawah, guna itu di bawah, maksudnya di bawah samsiah. Di ahadha asaro dengan selisih 11, apanya yauman, harinya. Itu sama, diberi nama apa 11 tadi, ayyamal bayyini, pada hari-hari bayin, bayin, ay iltifa
iltifawutun. Ay attafawutu tegesnya selisih baina sinina antara tahun-tahun. Nah itu selisih antar tahun per tahun tiap tahun antara tahun Qomariyah dan tahun Syamsiah kurang lebihnya beda antara 11 hari. Sumiat diberi nama apa bulan Qomariyah tadi, Qomariyatan pada nama Qomariyah li'anna suhu roha, karena sumia bulan-bulannya Qomariyah itu ala hisabi ru'yatihi, itu atas menghitung melihat Qomar fi urfi syar'i di dalam huruf syara. Wa hisabu sairihi dan hitungan perjalanannya syara bulan fi manazilihi di dalam manzil. Tahu manzil ya? Tempat singgahnya bulan fi urfil falaki dalam huruf-huruf itu definisi falak. Tahu falak ya? Itu ilmu astronomi, bukan astrologi. Maka nanti ada bulan purnama, ada bulan, yaitu istimak namanya. Begitu loh. Ada gerhana bulan, oke. Wasali satu dan bermula tahun yang ketiga itu ada dia, bukan Farisya, ada dia. Walaha dan bermula sanah ada dia, al ashurul ada dia itu bulan-bulan yang bangsa hitungan. Wahia dan bermula ada dia, salah sumiatin itu 300 wasik tuna dan 30 apanya yauman bila kasrin tanpa memecah hari. Oke, udah segitu dulu, itu maknanya aman. Wasahron besok dah. Udah jam 5 ya, yang dikit aku beres lah, aku sapuin lah bawa bangku ya. Mana kok perempuan sama kalau kira-kira ini. Terus ini kan tadi bekas ngaji ibu-ibu, dirapiin jangan begitu dulu ya, ganti yang pas. Aku kan lu buat ngepel ntar. Oke, kita duduk bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.